السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Sumaya binti Johari daripada kelas 5 kreatif. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu tajuk, iaitu mengemas. Pada suatu hari, ada seorang gadis bernama Tina. Dia tidak pernah menjaga kebersihan biliknya. Ibunya tidak berpuas hati dengannya. Suatu hari, rakan Tina, Lina, mendapat tiket untuk konsert. Dia memberikan tiket kepada Tina untuk disimpan dan pergi. Malam sebelum konsert, ibu Tina bertanya kepadanya tentang tiket. Tina melihat ke dalam biliknya tetapi tidak dapat menjumpainya. Dia mula menangis. Ketika itu, abangnya datang ke sana. Dia memeluknya dan berkata, "Abang, saya tidak dapat mencari tiket. Mari kita mula membersihkan bilik," kata abangnya. "Okey," kata Tina. Pertama, dia mengambil semua pakaian kotornya dan memasukkannya ke dalam beg pakaian. Sekarang, biliknya kelihatan sedikit lebih baik. Kemudian, dia mengambil semua bungkus kerepek kosong dan membuangnya ke dalam tong sampah. "Tidakkah bilik kelihatan jauh lebih baik?" tanya abangnya. Kemudian, dia mengambil buku dan menyusunnya di rak buku dan menjumpai tiketnya ada di situ. "Abang, betul kata kamu. Saya rasa lebih baik ketika bersih. Saya berjanji akan sentiasa menjaga kebersihan bilik saya," kata Tina. Kesimpulannya, kita sebagai manusia, sebagai murid, sentiasalah hendak menjaga kebersihan dan memastikan kawasan di sekeliling kita bersih, kemas dan teratur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.